bosku, jumpa lagi dengan kita PRJ Webster Official ya bos. Yoi. Masih bersama dengan Yeye. Yeye. Anjing. Kali ini kita bosku akan membahas tentang vape lagi, tentang liquid. Liquid. Dan kali ini kita akan bahas Jujuju yang varian apel merah manis segar berserat merah merona menjadikan Anda selalu manis dan bahagia. Vivid merah merona. Temamu kok ya pas ya anjan tak model ngono mas packagingnya diproduksi oleh CV Liquid District Cirebon Jabar. Jujuju Balin gambarnya apel. VG-nya VG60 VG 40. Ada peringatan ini juga ya bos. Selalu 18 plus. Selalu. Bagi kalian yang belum 18 plus jangan sekali-kali ngevape ya bos. Gak usah. Sinau sing pinter. Nikotin mas. Kali ini kita dapat nikotin yang 3. 3 mg. Ini packagingnya ini. Kok enak sini mati ki? Iya, nanti kita kasih sini mati. Kita kasih sini. Wasap yo. Oke, langsung aja kita unboxing alias kita buka. Sebelumnya kita kocok terlebih dahulu. Kocok dahulu sebelum di puff. Iya sih, ini apel merah. Apel merah mungkin dingin ini. Fruity ya mungkin ya. Fruity. Ini jelas banget fruity-nya. Dan ini juga ada macam-macam varian ya. Iya, di sini. Sing sampean apa, Mas? Aku juga varian fruity opo? Sirsat. Iya. Sirsat ada juga yang varian creamy. Creamy 2, creamy 4 ya, Mas. 4. 4 biji. Dan ini varian opo iki? Coming soon ya ini. Takis, cookies. Mother cookies Bajar sama cookies. Hot milk. Coming soon, John. Yang kan subscribe. Lonceng. Jadi kalau menurut dari penciumanku, apel. Kalau dari penjilatanku, kok penjilatan? Penjilatan, Cok. Kalau dijilat. Apelnya, bos. Seperti kita makan buah apel yang masih fresh, yang baru metik dari pohonnya apel merah. Apel yang itu loh, sisil apa? Yang kriuk gitu. Apel kan enak kan? Apel biji. Enggak, apel merah sing kriuk. Kan enak apel sing merah tapi lembek. Dicoba. Apel merah ini kan apel yang kriuk. Benar-benar sing crunchy. Iya, crunchy tuh. Yang benar crunchy ya. Crunchy crunch. Enak sih. Menurutku ini dingin. Berasa banget sealernya. Menurutmu gimana? Aku macam-macam apel mereka paham. Gak paham ya? Gak. Ada apel hijau, ungu, telo. Apel ya ini. Duingin sih ini menurutku. Kali ini seperti biasa aku tugasnya pakai Semuan Caron Mini dan RDA-nya pakai Artavi 1. Coilnya pakai apa? Limits coil. Dari Limits Coil Mas Farizal Baby Alien. Dan ohmnya dapat 0,21 running di 60 watt. 60 volt. Limits Coil ini Mas. Next time ini unboxing. Oh iya, dan aku kapasnya pakai iki apa? Kaitan rem. Dan kali ini saya pakai di base-nya R233, pakai RDA-nya Artavi 2, bos. Coil-nya pakai limit juga. Kapasnya pakai limit gang. Kaitan bacon prem. Sam. Running di potensio separuh ya, medium ya, bos. Tapi aroma nih, gak temu nih gitu mesti ya? Temu mas ya. Oh.
wapel sih ini menurutku. Oh, wapel. Wapel abang. Oh, wapel. Abang kayak apa? Abang beranang. Kayak nenekan. Apel masih. Apel. Apel merah ya, Bos. Apel yang baru metik seger ya. Yo, iki lak menurutku fresh. Fresh. Ini. Baru metik dari pohonnya. Buah sing fresh sing ya kok kulkas. Ah. Sama keri gitu dingin nih menurutku iya yeah. Di hidung itu kerosongan mas ya kalau menurut nggak jelas menurut penciumanku dari indra penciumanku bos Indra mas Indra ini apelnya emang apel fresh bukan yang kayak merek sebelah ya bos karakternya emang lain sih bukan yang Jojo ini menurutku sih enak sih. Kalau dari penyampaian dari segi apelnya apa packagingnya ini mirip emang rasa yang disampaikan. Oh deskripsinya sesuai deskripsi ya. Ayo mari kita puff. Di puff. Puff. Oh, oh. Di puff. Puff. Oh puff. Oh puff. Oh, oh. Oh enak kancok jalan aja. Jojo. Anjing Jojo memberikan citra rasa Jojo anjanan. Apel yang beda dari pada apel-apel yang lain. Itu biasanya Mas Jojo. Ke Jojo sampean jos enggak sampean mantap. Jojo emang oh iya. Jojo emang selalu memberikan inovasi liquid yang berbeda daripada yang lain meskipun biasanya. Varian apel yang kita cobain yang pernah kita pernah coba ya, sebelumnya gancuk beda-beda ya meskipun apa sirisatnya juga beda dari ya, biasanya yang lain. Keren sih ini Jojo keren ini masa varian sebelum-sebelumnya loh menurutku keren keren ya strawberry flat coko apa coko kui coba ini menurutku yang rasa yang bisa mau disampaikan ini tersampaikan waktu impresnya itu impresnya menurutku ini sih apel seperti kita makan buah apel yang masih seger baru metik dari pohon. Jajal mas. Jajal Pak Bo. Jajal lo mas. Monggo saudara-saudara. Iya, yang seperti sensasinya seperti kita makan apel. Makan apel. Makan apel. Bukan jus apel ya? Bukan. Buah apel. Seperti kita makan buah apel. Yang masih fresh. Kadung. Oh, enak. Enak. Enak yang. Enak. Apelnya ini nggak terlalu dingin ya menurutku. Kali nggak ya. Pas dinginnya. Inhale itu apel. Exhale itu seperti dagingnya apel ya. Exhale seperti kita makan kulitnya apel. Daging mas. Inhale-nya seperti kita makan dagingnya mas. Kan kriuk baru. Kan ditelan baru dagingnya. Oh iya. Baru exhale-nya itu baru makan seperti makan dagingnya. Buah apel. Ini bijinya enggak terasa sih, apel manis sih. Manis sih. Bukan apel asem kan? Genek kecut-kecute genek piye-piyene manis sih. Manisnya juga manis buah ya. Bukan manis gula. Bukan apel yang dikasih gula. Menurutmu? Monggo. Inhale menurutku yo. Seperti kita sensasinya unik ya. Iya yo, yo menurutku berbeda sih dari liquid apel lainnya ya. Sing model-model dewa, sing model-model kuda. Beda sih menurutku. Kurang. XL daging. XL daging apel. Daging apel yang dinginnya waktu di pertengahan sih menurutku. Inhale sih mas menurutku. Iya, inhale-nya. Nah. After taste kerja apa nih
Kalau menurutku sih ini aftertaste-nya sakitnya apel. Seperti ya sensasinya seperti kita barusan makan buah apel yang apel merah yang masih fresh. Pokok sensasinya masih ada, ya kayak ada serat-seratnya buah apel ya. Ya seratnya bu. Iya kayak kan, sari-sari. Kalau kita makan buah apel itu kan kadang ada apa sensasi seret. Ya kan nek sari-sarinya ya pun. Nah, seperti ampasnya apel enak tapi. Aftertaste itu sih menurutku ini liquid terenak yang pernah saya coba. Mantep. Dari segi nilai menurutku, dari segi pH-nya ini Dinikoti 3 ini emang liquid fruity. Nah emang nggak kerasa kalau TH-nya pak. Kalau TH-nya menurutku ini sih ya 3 lah. Kan TH buat mengikat rasa juga. Iya sih. Kalau aku sih kalau dari segi nikotinnya menurutku ini kurs ya. Kan enggak. Iya, ancan aku 3,5 lah. Iya. Kalau dari segi dinginnya, Bos. Kalau menurutku dari segi dinginnya ini pas itu. Pas ya, pas 5 sampai 6 lah. 5. Kalau 1 per 10, 5 sampai 6. Kalau menurutmu? 5. 5 ya? 5. Pas sih. Kalau terlalu dingin. Segi flavornya? Gak main-main ya, Mas. Enak loh, Mas, gitu. Wajib dicoba, Mas. Bagi pencinta buah. Wajib coba, ya. Wajib coba. Balin. Wajib beli. Kalau dari segi manis, menurutku ini pas kan? 5. Iya. Kok apa manis ya? Manis. Kayak klaru. Apel manis kan? Cukup menurut gue. 7 lah. Kalau dari 1 per 10. Enggak terlalu oversweet ya. Kalau menurutku dari segi manisnya 1 per 10 ini 6,5. Oh, emang setengah. Emang manisnya buah apel kan gini. Enggak terlalu kayak manis gula. Manisnya buah ya. Kalau flavornya enggak main-main ya, Bos. Enggak apa-apa. Aku main bro. Ayo bareng. Main bro. Aku sih 9,5. Wah. Ayo foto deh, Mas. Lah, iya makannya bareng ayo. 9,5. Wajib dicoba. Ki recommended banget. Rekomendasi Paul gitu. Enggak buat dia ini enak ya, enggak ngebosenin dia. Seger gitu tuh. Ikut ya. Dari semua aspek aku sih 9,8. 9,8. Kalau aku dari segi semua aspek 9. 9 ya. Aku suka sih liquid. Aku kan pecinta fruity. Aduh, aku daily yang gak fruity. Eh, yuk, kak. Mas, jalan mas. Mas, jalan mas. Seperti biasa, kita nyobain. Di sini kita nyobain dari settingan kita sendiri-sendiri dan settingan orang beda-beda. Jangan jadikan video ini sebagai patokan kalian ya. Untuk rasa fruity, rasa liquid ini. Ini cuma kira-kira lah Mas ya. Ini cuma enak banget ini. Sebagian besar lah menurut kita sih. Kayak mana? Enak. Enak. Pol. Menurutku recommended sih ini. Iya. Dengan botol cabai gorilla dibanderol dengan harga 100.000 aja. 60 mili. 60 mili dengan rasa yang mewah. Wah. Ini sih menurutku murah sih. Aku suka yang packaging yang 60 mili. Masalah alasnya kalau yang 100 mili itu kadang ya, Mas. Tinggal 30% gitu kan rasanya. Oh, betul ya rasanya. Mungkin apa kita bosen. Iya sih, soalnya bosen dari segi kali. Gitu kan. Nah, 60 mili kan langsung habis beli gitu. Sampai entek ya iso. Ya sampai entek. Ya. Menurutku segitu. Kalau yang pengen nyobain sudah tersedia di. Wes tersedia lagi? Sudah tersedia di webstore. Monggo. Kesayangan kalian. Cari aja di ada IG-nya itu bisa WS atau bisa MSRP. Bisa apa MSRP itu IG-nya Jojo Breu. Breu. Oh iya, Jojo Breu. Iya. Breu. Bisa retail atau WS bisa di sini.
Mas anak sampai mana, Mas? Bagi kalian yang belum berusia 18 tahun ya, Mas, jangan coba sekali-sekali nge-vape. Itu sangat berbahaya. Tunggu kalian umur 18 tahun dulu baru kalian vaporan. Sensasinya vaporan. Jangan pakai MTL yang panjang-panjang. Oh, sing nggae gabus bareng. Oh iya. Singan lampu. Udah sekian segitu aja, Bos. Ada yang perlu ditambahin? Wes, Mas. Untuk video kali ini cukup sekian ya, Bosku. Jangan lupa like, comment PRJ Vapestar Official. Subscribe no. Iya. Lonceng. Lonceng. Ngene jare biasa. Tapi kene bukan. Kene lonceng. Sede. 8. Konsumen pizza. Ya ya ya. Ya. Ngono to, Pak. Aku ngene. Ngono to, Sam. Aman piye? Wah, oke, Bos. Salam Vapers.